Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Randa Hutriza di channel Omega YHWH. Kali ini kita akan bermain game Brumble, game yang sedang hits sekarang ya, sedang viral. Kita langsung saja memainkan gamenya ya teman-teman ya. Oke, gamepad recommended. Tidak usah pakai gamepad. Kita lihat apakah gambarnya akan mulus ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan spek minimal ya. Spek PC ini minimal. Berlanjut. Ini aduh, siapa yang di present itu teman-teman? Ana. Epic ya guys ya. Lagunya epic. Ada bocil teman-teman. Bocilnya dipegang oleh apa nih? Raksasa. Batu raksasa, patung raksasa. Gambarnya kayak nonton film, guys. Ole was comforted by the morning sun. He had survived the night. Yang bisa bahasa Inggris just tolong di translate ya teman-teman. Translate di at least he had found the stone again. Biar and it felt like it was his sister's way of telling him he was on the right path. Oh, udah bisa gerak nih. WASD ya teman-teman ya. Oke. Mana nih? Kita tes kontrol spasi lompat ya. Oh, shift lari. Tap, nggak ada fungsi. Jump. Oke. Mana nih terus? Oh, kita kurcaci ya. Badannya kecil teman-teman. Aduh, ini 30 fps. Ini bisa tinggi lagi nggak sih? Kita coba dulu ya. Grafik. Kalau quality-nya high, terus screen frame bisa enggak 120 kita coba. Screen bayang-bayang gini ya. Kemana nih? Ada burung teman-teman. Ada ini teman-teman. Ada beruang. Lihat. Waktu gambarnya tadi kayak gini. Bentar. Epic. Resolusi 100%. Gema atau gemanya ya. Coba gemanya kita buat jadi 0. Ini epic. Resolusi oke 100%. FPS-nya nih, FPS-nya bisa naik.
Kita bisa naik beruang, teman-teman. Red. Ini kemana ya? Kayaknya musiknya kekencangan. Kita coba anu ya. Musiknya kita buat 50 aja, teman-teman. Spiritual narration. Oke. Nah, gini sedang ya. Oke. Ini kemana nih? Ke air. Oh, benar-benar ke air, teman-teman. Ih, lihat, ih, beruangnya bisa berenang, teman-teman. Oke, kita nyebrang. Kemana nih? Ya, ada kodok. Apa kita disuruh datangin kodok? Bisa lari nggak? Nggak bisa lari ya. Oh, ini kodok. Kursornya digerakin. Oh, gini. Kursornya digerakin, layarnya gerak, teman-teman. Nih, nih. Kiri kanan, kiri kanan. Ini sambil meraba-raba aja nih lokasinya, teman-teman. Menggunakan insting. Ini baru pertama kali main nih, teman-teman. Lompat bisa nggak? Nggak bisa lompatnya. Mana nih, lewat sini? Apa gini? Turun. Oh iya, betul gitu. Ini kita kemana nih? Apa itu waktu itu? Eh, kurcaci. Eh, kamu kemana, kurcaci? Kurcaci kabur. Kejar, teman-teman. Ayo kita kejar. Eh, itu tuh, sana. Eh, kurcaci, kamu kemana? Lah. Kemana kita nih ya? Ini monster. Ada monster lagi, teman-teman. Troll, ini troll sih. Terus ngapain nih? Manjat gitu. Udah bisa manjat. Lurus. Oh, bisa lurus, teman-teman. Lewat ketek nggak bisa. Lompat. Lompat, panjat. Nggak bisa juga. Terus kemana nih? Oh my god, kita tersesat, teman-teman. Oh, ini kayaknya ini nih. Ada kayak bentuk jalan ya. Semoga saja benar. Bukan juga. Oh, jangan-jangan. Nah, kita buat dia bersin. Ini kita dorong. Semoga betul. Nah, betul ya. Ayo, cepat-cepat lari. Hah, gimana? Naik. Oke. Oh, itu udah kurcacinya, teman-teman. Hai kurcaci, kamu sedang apa? Oh, ada kakek kurcaci. Oh, katanya minta antarkan ke kakeknya, teman-teman. Ayo, mari kita antarkan. Nah, lewat mana nih? Manjat. Gak bisa manjat. Oh, lewat ini. Eh, lewat mana sih? Hei, kakek, caranya gimana, kakek? Apa lurus aja? Oh, lurus aja, teman-teman.
Oke. Ini apa nih hitam hitamnya? Pick up. Bisa looting teman-teman. Kita bisa looting. Mana lagi nih? Left control. Oh, bisa nunduk. Maksudnya untuk di mana nih? Untuk di sini. Oh iya, betul, untuk di sini, teman-teman. Terus naik pohon yang tadi. Kita naik pohon yang tadi, teman-teman. Oke, kita antarkan si anak kurcaci kepada kakeknya. Kakek, ini anakmu, cucumu. Terima kasih manusia. Iya, sama-sama. Kenapa nih? Lelelelelele. Kok dia joget-joget sendiri? Kena hipnotis, teman-teman. Wah, ini hipnotis nih. Ada apa ini? Lelelelele. Wah, jadi dia jatuh, teman-teman. Tidak. Kita mau kemana nih? Masuk bawah. Masuk ke bawah pohon, teman-teman. Nah. Oh, untung kita punya batu cahaya ya. Astaga, gelap sekali. Sebentar. Video screen. Bukan grafik gemah. Oke, blend color mode, normal vision. Aduh, ini apa pula? Anjay, apa ini? Ya, jatuh. Gagal kah? Aduh, nggak kelihatan soalnya. Bentar. Video color. Ini bisa nggak nih diturunkan normal vision, coba. Tetap nggak kelihatan. Jatuh lagi. Ya ampun, ternyata diklik kanan, teman-teman. Klik kanan. Lompat. Lompat. Oh, gitu. Oke. Kita baru tes. Salah. Screen. Aduh, gimana sih tadi? Color, kita coba vision yang lain. Ini tampilannya gimana sih? Loh. Ya bentar, horror ya. Copot. Astaga. Ada suara kaki, teman-teman. Lompat gitu. Oh, betul. Nah, terus gimana? Oh my god. Oke, udah paham ya. Oke, kita putar badan dulu. Perlu diayun gak sih? Naik dulu bisa gak? Bisa. 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3.
lompat dari sini langsung gitu. Aduh. Oke, kita sudah tahu mekaniknya. Oke. Astaga. Susah sekali. Op, mantap. GG. Lompat. Nah, seimbangan. Oke. Siap, 1, 2, 3. Kelelawar. Ih, horor. Soundnya horor, teman-teman. aduh, salah mekanik. Maklum lah, ini kan tandanya memang betul-betul baru pertama kali main, teman-teman. Bukan gimmick ya. Oh, jaga keseimbangan dan jangan sampai jatuh. Oh, mantap. Ini gimana lagi? Jaga keseimbangan. Mantap. Sini kosong. Suaranya kok horor. Kenapa jatuh? Oh, untung enggak jauh, teman-teman. Oke, siap. 1 2 3 lompat. Mantap. Ya ampun. Oke, sekali lagi. Bisa, yuk. Lompat. Ya, ancang-ancang dulu. Hop. Lompat. Oke. Kita putar. Lambat ya. Kayaknya harus cepat, teman-teman. Kayaknya mekaniknya kita disuruh cepat. Cepat. Lompat. Lompat. Gitu ya mekaniknya. Ayo kabur. Apalagi, oh ada serangan raksasa. Dari ceritanya ada serangan raksasa nih. Terus para manusia dikalahkan. Nah, terus manusia dikuasai oleh raksasa. Apakah betul? Serem. Nah, apa lagi nih?
kita setiap mendengar suara musik pasti akan selalu bergerak dan menari-nari sendiri, teman-teman. Kalian merasakannya juga atau tidak? Ini. Oh, itu yang bikin musik, teman-teman. Kode raksasa. Ya, kita dilihatin, teman-teman. Hah? Ya ampun, harus lompat ternyata. Kabur, kabur. Kita tadi diliatin. Ih, serem, 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 serem. Bisa naik gak? Bisa naik. Ada tangan, ada tangan. Kabur, kabur. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Goblin, ini goblin nih. Ngeri. Jatuh lagi. Aduh, semoga nggak jauh. Oke, siap. 1, 2, 3, lompat. 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 Ampun. Kabur, ada wewe gombel. Ada wewe gombel. Kabur, kabur, kabur. Kabur. Ada wewe gombel. Cepat, 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 cepat. Cepet, 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 kabur, 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 kabur. Ampun, 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 ya, gombel. Kabur, kabur, cepet dong, cepet dong. Awas, 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 ada gombel, awas. Cepet, cepet dong. Kabur, 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 kabur. Kok kalah? Aduh, gimana sih mekaniknya tadi? Oh, berlindung. Oke, siap-siap berlindung. Kabur. Awas berlindung. Nah, terus mana lagi nih? Kita tunggu, kita tunggu. Is. Kena enggak? Kena. Semoga jangan jauh. Oke, dari sini. Oke, tunggu. Tunggu, tunggu. Oke, kabur. Lompat. Oke, kita tunggu lagi. Sabar, sabar, sabar. Oke, kabur. Belok, belok. Oke, cepat, cepat, naik, naik. Oke, kabur lagi. Aduh. Dari mana nih? Kita nunggu batu dulu nih. Aduh, timingnya susah, teman-teman. Ya, bisa-bisa ya. Ini. Aduh. Bisa. Timing. Aduh, nunduk apa sih? Aduh, lupa nunduk. Nunduk. Nunduk pencet apa sih? Aduh, lupa. Oke. Aduh, tadi gimana sih nunduk?
Oh, kontrol, kontrol. Kontrol, kontrol, nunduk kontrol ya. Tadi kok bisa? Udah timing, timing. Oke. Kontrol. Udah kita nunggu jatuh berbentuk. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Oi, mau dari sini lagi. Ayo. Bisa, 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 bisa. Anjay, kena batu. Kegencet batu, teman-teman. Please jangan dari ujung. Oke, sip. Eh, bentar. Oke, mau batu turun. Anjay. Ih, susah betul. Oke, oke. Gua paham mekanik. Bentar ya. Oke, batu turun. Aduh kelindas. Aduh mekaniknya susah betul. Ya. Oh gitu, sip, mantap. Cepat. Left control. Kabur. Kemana nih kita? Akhirnya. Kita coba cek ini dulu ya, setting gambar colornya kok kurang mantap gimana gitu. Buku biola. Nah, dan ini in his past life Nakkin was a simple man that loved playing his violin, but the village did not appreciate his talent. People frequently bully him, and the only soul that did not was a girl that Nakkin fell in love with. One day the bullying and beatings became so severe that Nakkin's anger finally overtook him. Oh, dia kena bully. Dia dulu sebagai gombelnya manusia. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance, until their flesh and bone got worn down. Di desa dia memainkan melodi, dan semuanya menari. They eventually died, leaving behind shuffling corpses, still trying to dance to Nakkin's melodies. His love was not spared death either. Devastated, Nakkin left the town,
and lived by the lake, drowning in his sorrow, where he still lures people with his deadly music. Ceritanya cukup horror, teman-teman. Ada lagi kah selain buku tengkorak? Tidak, oh, tengkoraknya kalian lihat sambil disuruh tutup telinga. Oh, mengerikan sekali. Kutukan ya, maksudnya itu macam kutukan, teman-teman. Lompat. Hampir aja. Kok serem ya, ada suara-suara air. Gemericik air. Apa masih ada wewe gembel di situ? Anjay, ya anjay. Kabur. Kabur. Oke, kita kabur teman-teman. Wait, menghindar, awas. Awas. As. Ih. Ini kita yang ngontrol, teman-teman ya. Kita ngontrolnya pakai PSD nih. Jangan sampai nubruk. Susah betul. Kalau kita coba ambil tanah gimana ya? Nubruk ya. Mari kontrolnya semua betul. Ya ampun. Susahnya. Mana yang dekat sini tadi susah juga. Oke, kita berhasil, teman-teman. Ketangkap. Oh, tidak. Kita tertangkap. End of demo. Thanks for playing. Demo ya, teman-teman ya. Aduh. Walaupun cuman demo, tapi cukup menegangkan ya. Oke, sekian dulu video Grumble hari ini. Kita akan next video berikutnya, dan bisa jadi nanti kita akan main Grumble lagi dengan waktu tercepat. Silakan komen di bawah. See you next time. Bye bye.